Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa mukhri'il Qur'an ma'muhim bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak, Ibu dan sahabat Pusat Al-Qur'an Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita hadir di media Zoom ini dalam agenda yakni ngabar, ngafal bareng ya. Alhamdulillah pada sampai saat ini kita telah menyelesaikan dua surah di juz 30 yakni ayat surah An-Naba sama surah An-Nazi'at dan alhamdulillah sudah ditasmikan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di surah Abasa. Selawat dan salam Allah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan sahabat Pusat Al-Qur'an Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana yang ingin menjadi penghafal Al-Quran bisa bergabung di program ngabar ini. Insya Allah kita adalah menghafal secara perlahan, tetapi dengan cara talaki. Insya Allah dengan cara ini sangat efektif untuk ibu-ibu dan sahabat-sahabat semuanya yang merasa susah dalam menghafal Al-Quran. Dan insya Allah kita akan ditalakikan dengan sesuai tajwid dan sifat-sifat huruf lainnya. Maka dari itu, segera bergabung di program Ngabar. Insya Allah akan kita masukkan di program Pusat Al-Quran Indonesia. Dan juga saya informasikan, di program Pusat Al-Quran Indonesia ada program Sebar, selalu bersama Al-Quran, ada pagi, siang, dan sore. Dan juga ada program Ataki, yakni Tahsin Al-Quran. Dan juga ada program Ngabar, yakni Ngafal Barang. Baik. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita sama-sama murojaah terlebih dahulu. Kita alhamdulillah kemarin diganti sama Ustaz Mahfuz ya. Sampai ayat berapa Bu kemarin? 6. Ayat 6 ya. Baik, sebentar. 6 Ustaz. Baik, sebenarnya sampai ayat 6 ya. Allahu Akbar. Kita berjalan dulu ya, bareng-bareng Bu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng saja ikutin. Abasa wa tawalla. Al-Jahatahu al-A'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakka lagi tiga kali ya. Abasa wa tawalla Al-Jawahir
أَمَّنْ مَنِ اسْتَغْنَى وَأَنْتَ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. تَصَدَّى. أوكي سكيل لاجي. عَبَسَ وَتَوَلَّى وتولى أَنْ أن جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا أُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Oke. Kita tes dulu ya. Di awal kita tes dulu. Saya minta Ibu Ibu Yulita silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. صدق الله. Oke, sip. Ya, kalau menggunakan lanjut ya, ya. Ibu Yeni dulu. Bu Fira. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu Ulang. Wama yudri. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Wah, nggak boleh lahui. Dia cuma lahu saja. Lahu yazzakka. Ulang. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Au yazzakkaru. Au yazzak. Au yazzak. Karufatan fa'ahu zikro. Amma manistughna. Nah, jangan to, ta, tau. Amma manistughna. Fa'anta lahu tasadda. Oke. Lagi ya, lagi kita minta Ibu Elvi. Silakan. Kasih Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى. Ibu pakai عين. عا عا. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك له يزكى. لعله تنقل. لعل. Wama yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'ahu zikra. Fatanfa'ahu zikra. Aw yazzakaru. Ibu pakai zal. Aw yazzak. Aw yazzak. Karufatan fa'ahu zikro. Amma manistawna anta lahu tasod. Fa'anta lahu. Tanya pendek. Fa'anta lahu. Fa'anta lahu. Fa'anta lahu tasod.
Oke, sip. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tadi sudah ada perwakilan tiga. Saya rasa ibu-ibu semua juga lancar ya. Oke, sip. Sekarang kita akan menambah hafalan yang baru. Oke, silakan juga mushafnya Bu ya. Lihat posisi ayatnya. Oke, jangan sampai kita ketukar zal dan zai. Kan kita sudah belajar di ataki ya. Bahwa ada huruf-huruf yang sama. Sod, sin, shin, sa, zal, zai, lo. Yang sampai ketukar. Nah, jadi harus kita praktekkan di sini. Oke, kita mulai. Dia yang tujuh. Saya pandu. Wa ma alaika alla yazzakka. Silakan. Wa ma alaika alla yazzakka. Ulang. Wa ma alaika alla yazzakka. Silakan. Wa ma alaika alla yazzakka. Ulang lagi. Wa ma alaika alla yazzakka. Silakan. Wa ma alaika alla yazzakka. Oke, ingat ya, kunci-kuncinya di zai, zai ya, jangan sampai pakai zal. Dia pakai huruf zai, zai, sofir. Zak, zak, dia lebih lebih desisnya lebih kedengar ya. Daripada kalau zal kan tipis dia. Oke. Kita ulang. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, saya lagi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, sekarang mushafnya ditutup ya. Silakan kita menghafal. Ya. Sekarang kita saya pandu ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, sekarang lagi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tolong lagi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, pastikan bunyi pelafasan ibu sesuai apa yang saya lafazkan ya. Sangli. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, tidak ada yang memanjangkan alla karena lam dia tasydid ya. Alla cuma hanya ditekan saja karena tasydid adalah penekanan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nah, dan juga zainya ditekan yazak, jangan yazakka tapi yaz masuk ke zai karena zai tasydid masuk ke ka. Yazakka. Oke, saya ulang lagi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, sekarang bareng-bareng tanpa saya pandu. Silakan mulai. Wa ma 'alaika alla yazakka. Diulang, silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Sekali lagi silakan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Oke, sekarang kita minta satu
praktek ya dari Ibu Trije. Baik, Tuhan. Wa ma alaika alla yazzakka. Tanya pendek. Wa ma alaika alla yaz. Pakai zai. Yaz. Wa ma alaika alla. Wa ma alaika alla yazzakka. Bentar, mohon maaf. Ibu yang lain bisa di apa? Suaranya di mute dulu ya, yang ingin praktek ya, tetapi biar lebih fokus ke suara Ibu teacher. Silakan, ulang lagi Bu. Wa ma alaika ala yazzakka. Wa ma alaika alla, lamnya tasdid. Wa ma alaika alla yazzakka. Oke, sih. Makasih Bu. Alhamdulillah. Ya, satu lagi ya, Ibu Is Erniati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wa ma alaika alla yazzakka. Yes, pakai zai, Bu. Yazzak. Yazzakka. Tidak boleh, yes, itu sin. Yes, pakai z. Yes. Yes. Z, 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 yes, yes. 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 Ujung lidah sejajar gigi bawah, tetapi ada getaran di lidah. Yes. 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 Ulang, silakan. Wama. Wama alaika yazzakka. Oke, baik. Cukup. Oke, alhamdulillah. Ya, kita baru kita ya. Ibu Ainun, silakan. Suaranya, Bu. Iya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Yazzak, yaz. Bismillah. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Oke, sip. Oke. Baik, terlanjut lagi ya ayat berikutnya. Alhamdulillah, tadi sudah ada contohnya. Saya yakin Ibu semua sudah lancar di ayat yang ketujuh. Terlanjut ayat yang ke-8. Silahkan di kemusafnya. Ya. Kita menghafal ya. Saya pandu. Wa amma man ja'aka yas'a. Silahkan. Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Saya ulang lagi ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, baik. Sekarang tutup mushafnya, kita menghafal. Ha? Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Coba lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah, ingat sin tidak boleh ada pantulan. Yes, dia mengalir. Rekho. Yes. Oke, seorang lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Seorang lagi. Wa amma man ja'aka
yasma. Semoga. Oke, sama lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Sekar. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, sekarang bareng-bareng ya. Silakan dimulai. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, sekali lagi silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Diulang lagi Bu, silakan. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke. Baik, kita coba ya. Ibu Liza Evilda, silakan. Wa amma manja'aka yas'a. Oke, sip. Pak Toto, silakan. 37, Ibu. Ya, kan. Wa amma manja'aka yas'a. Oke, sip. Masya Allah, mantap. Lanjut, Ibu Arina. Ibu Arina, ya silakan. Arina. Ya. Wa amma ja'aka yas'a. Masya Allah, mantap. Oke, sip. Sekarang kita gabung ya, dua ayat. Masya Allah, siap-siap. Nah, ya sekarang kita akan ulang lagi di ayat 7 dan 8. Saya pandu masih, tapi tidak ada yang lihat mushaf lagi ya, karena sudah hafal tadi. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Coba lagi. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma man 'alaika yas'a. Oke, baik. Sekarang bareng-bareng tanpa saya pandu, silahkan dimulai. Sebentar, ingat kata kunci ini. Allah yazakka. Karena zainya tasdid. Yazakka. Kan yazak, tapi yazak. Ya. Bareng-bareng lagi, Bu. Silakan, dimulai. Wa silakan diulang lagi.
Baik. Sekarang kita minta praktek ya. Pertama dari Ibu Puspan ini, sangat. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, sip. Pak Eka. Ada Pak Eka? Ada Ustaz. Wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Mantap. Jadi panjang-panjang gitu ya. Ada istiqomah. Siap, mantap. Oke, sip. Lanjut, Ibu Dedeh. Wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Aka yas'a. Oke, sip, mantap. Mantap. Ya. Lanjut lagi, Bu Nur Yaman, silakan. Wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'a. Sebentar Bu, man, karena ada ikhfa. Man, ya gitu. Wa amma man, gitu Pak Ustaz? Ya, wa ammanya tahan juga. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, sip. Stop. Lanjut. Ustaz. Sama Bu. Pak Suparno. Naam Ustaz. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Nah, jangan dengan ada hamas ya. Ja. Coba ulang lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, sip. Masih Ustaz. Sama. Lanjut, Ibu Tamami, silakan. Ibu Tamami ada, Ibu Tamami? Oke, Ibu Tamami kayak belum. Ya. Lanjut dulu ya. Oke, saya rasa beberapa tadi contoh yang sudah mewakili Ibu semua, eh, lancar ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi. Ayat 9 dan 10 ya. 9 dan 10 langsung saja kita hafal ya. 9 dan 10. Oke. Saya pandu Bu ya. Boleh buka mushafnya biar agar lebih tahu huruf yang kita ucapkan. Baik. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Oke. Saya ulang. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Awas kekejar sama ayat 6. Kalau ayat 6 fa anta lahu. Kali ini fa anta anhu, ya. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Oke. Yang agak sering kesalahan di yakh, bukan yakh tapi yakh, karena tafkhim bibir bawah naik ke atas. Yakh.
يخشى فأنت عنه تلهى. سكان. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Oke, okay. Kebanyakan yang kemarin itu juga pengalaman kita, kebanyakan ketukar shin dan sin, nah itu pakai shin, sha, sha, nah, yang ada tanpa shi. Dan juga ingat ketika pengucapan huruf fa dimulai dari sukunnya, fa, fa, al, dengan tu, itu banyak yang paling kemarin yang saya koreksi ya, fa, 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 nah, jangan lupa fa, bibir yang bagian bawah, tapi yang bagian dalam yang lembut ini bertemu dengan ujung gigi saya di atas. Jadi fa fa fa, ngambilnya dari sukunnya. Jangan faan. Nah, itu banyak koleksi. Faan. Jadi ambil dari sukunnya, sukunya fa gimana? Ya. Fa. Oke. Okay. Lagi. Wa huwa yakhsha. Faan ta'anhu talaha. Silakan. Oke, sekarang mushaf jadi tutup, kita mulai menghafal ya. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Silakan. Wahyu Yahshua, wahyu Yahshua, fa'anta anhu talaha. Silakan. Wahyu Yahshua, fa'anta anhu talaha. Anhu wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ya, tadi ayat 10 jangan kecoh sama ayat 6 ya. Fa anta an, fa anta an, fa anhu 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 anhu. Oke, sekarang bareng-bareng tanpa saya pandu. Silakan dimulai. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, diulang lagi, silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, diulang lagi, silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, sekali lagi silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, baik. Sekarang saya minta contoh dari Ibu Eka, silakan. Ibu Dewi Eka. Baik, Ustaz. Wa huwa yakhsha. Sebentar, Ibu, yang mau praktek sendiri bisa dimute dulu ya suaranya. Silakan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Coba mulai di fa. Fa fa anta anhu talaha. Ah, gitu. Oke, okay, sip. Sekarang, Ustaz. Wah.
Ibu Anita, saat. Wa yakhsha Allahu ta'ala. Oke, sip. Ibu Rusmini, silakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakh. Pokoknya kelihatan kedengaran. Wa huwa yakhsha. Ya. Fa anta anhu talaha. Oke, sip. Mantap. Terima kasih, Ustaz. Wah. Ibu Zuriati, sehat. Ya, Ibu Zuriati ada? Oke, Ibu Zuriati masih menyimak ya. Oke, baik. Sekarang kita gabungin semua, Bu, ya. Ustaz. Lagi ya. Di rumah sakit. Oh, ya, baik. Oh, Ibu hanya. Ya, Bu, baik. Sekarang kita lanjut ya. Ayat 7, 8, 9, 10. Oke, saya siap. Saya pandu dulu. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Fa'alta'an dengan fa'alta'an dengan tebal tipis fa'alta'an oke saya pandu lagi wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha oke, sekarang silakan bareng-bareng ya, dimulai. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha oke lagi silakan wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha oke, sip. Sekarang saya minta saya kasih waktu ya 30 detik untuk melancarin. Silakan. Wa ma 'alaika alla yazzakka وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك
جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Oke, saja saya persilakan kepada Ibu Sakinah. Baik, Ustaz. وَأَمَّا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. Oke, sip. Syukran, Ustaz. Ibu Prabdi. Hai Ustaz. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa an ta anhu tala. Oke, sip. Ibu Iin. Bu Iin ada? Ya, sekarang Bu Iin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Aka yas'a. Aka yas'a. Aka yas'a. Akayas a yut wahuwa yakhsha. Ya, jangan yakh tebal. Yakh wahuwa yakhsha. Fa'anta anhu talaha. Oke, sip. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Ainur Hayati, selamat. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَسْعَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. شكراً أستاذ. Farokah, silakan Bu, suaranya diaktifkan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, sip. Syukur, Ustaz. Wah, Bu Tamami, silakan. Bu Tamami ada? Oke, lanjut dulu ya. Apa? Silakan, Ibu Andi, di mana dari 1 sampai ayat 10. Silakan, Bu. Tanpa melihat musab ya. Oke. Ustaz, saya ada, Ustaz.
بالله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه وما يدريك لعله أو يذكر فتنفعه الذكرى أما استغنى فأنت له وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى عنه تلهى. Oke, baik. Ustaz, Ustaz saya ada, Ustaz. Oh ya, Bu Tami silakan dari ayat 7. Iya. Ya, dari ayat 1 boleh, Ustaz. Nah, ayat 7, Ibu. Iya, ayat 7. Iya. Dari 1, Ustaz. Dari 1 satu orangnya, ya. Satu hari. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alika lezat. Mulainya. Ya, wa ma'alika alla. Wa ma'alika alla yazzakka. Ma'alika lezat. Wa amma man ja'a aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, sip, mantap. Ya, kalau dari ayat 1 enggak bingung, Ustaz. Oh iya. Nanti ibu-ibu di setoran setoran setelah Zoom ini ya, bisa dari ayat 1 ya, silakan. Bareng-bareng gitu ya. Ya. Baik. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah ya. Ya, jadi itulah tadi kita telah menambah 4 ayat, yakni di ayat 7, 8, 9, dan 10. Jangan lupa setelah ini distorkan ya, seperti biasa, distorkan ya. Boleh bergantian muslim silakan ya, kalau seandainya Ibu Prakti ada kegiatan yang lain. Tapi kalau beliau bersedia, silakan setoran ya, dari 1 sampai 10 ya. Sampai 10 setorkan, habis itu baru keluar Zoom. Iya, Ustaz. Dan jangan lupa kelompok projaah yang telah kita buat, tolong ya diaktifkan. Alhamdulillah listnya sudah penuh ya, penuh terus. Alhamdulillah. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada ibu-ibu semua yang telah memrojaah sesuai kelompoknya, dan jangan lupa projaah pribadinya juga, Bu ya. Projaah pribadinya tidak saya list, nah, tetapi Ibu boleh mengaplikasikan di setiap dua kali setelah sholat dan dua kali sebelum sholat, yang ini untuk hafalan yang baru, terkhusus di surah Abasa ya. Dan untuk An-Naziat dan An-Naba minimal satu pekan terulang satu kali. Silakan dibikin waktunya pas kelompok itu untuk murojaah An-Naziat dan An-Naba minimal satu pekan satu kali terulang, tapi Abasa harus setiap hari karena itu hafalan baru. Dan juga efeknya nanti ketika tasmi ibu tidak akan berat melancarkan abasa karena sudah sering setiap hari diulang. Tetapi apabila tidak dilakuin apa yang saya sarankan, nanti ketika tasmi ibu akan sulit untuk memurojaahnya lagi. Karena apa? Karena sudah terlalu lama kita tinggalkan. Karena proses kita menghafal ini bisa jadi 3 pekan atau 2 pekan ya, untuk menyelesaikan surah abasa ini. Nah, jadi silakan dimurojaah pribadi sesuai apa yang saya instruksikan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Nah, mari sama-sama kita sempurnakan pertemuan kita dengan melepaskan alhamdulillah dan doa kepada tuan majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Makasih Ustaz. Ya, untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.